wisata religi di Kota Semarang. Kota kelahirannya Lia dan Ade Alexander. Lia ini ke vihara tempat ibadatnya agama Buddha. Sebelum ke lokasi, kita cuci tangan mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman, karena ini masih pandemi COVID-19. Teman-teman, kita sekarang berada di Watu Gong. Watu Gong merupakan batu alam asli yang berbentuk gong yang digunakan sebagai nama kawasan di sekitar vihara sejak dahulu. Batu tersebut unik karena secara langsung berbentuk gong tanpa rekayasa tangan manusia, juga sebagai peninggalan sejarah setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Ini kita memasuki gerbang Sanci. Gerbang Sanci adalah replika gapura yang berada di depan stupa Sanci India, simbol penghormatan sebelum memasuki bangunan vihara. Stupa sebagai kediaman keluhuran guru agung Sang Buddha. Teman-teman, itu kelihatan pagodanya, namanya Pagoda Avalokiteshvara Buddha Gaya. Namanya susah ya teman-teman, maaf ngomongnya Lia keserimpet-serimpet. Atau juga dikenal dengan nama Pagoda Kuan Im, merupakan bangunan utama lain yang terletak tepat berada di jalan utama dari vihara Buddha Gaya Watu Gong. Mulai dibangun pada bulan Agustus 2024 dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. Bangunan ini dinobatkan sebagai pagoda yang tertinggi di Indonesia. Pada bangunan ini juga sangat kental dengan budaya Tiongkok yang merupakan bangunan ini sebagai perwujudan metafauna atau cinta kasih para Buddha di alam semesta ini. Belum ke pagoda, kita mampir dulu ke Tugu Asoka. Tugu Asoka ini adalah tiruan pada prasasti Batu Kalingga nomor 22. Raja Asoka yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Tugu ini merupakan simbol dari tepas sliro atau sikap toleransi, kerukunan dan saling menghormati atas agama kepercayaan. Ini pohon bodhi, pohonnya rindang ya, pohonnya lebat menyerupai beringin dengan daun berbentuk blok. Pohon ini adalah hasil cangkokan pohon bodhi yang sama dari Buddha Gaya India, tempat di mana Siddhartha Gautama mencapai Shama Sambodhi atau kebudaan pada 588 sebelum Masehi. Ini kita sudah sampai ke pagodanya. Keren ya teman-teman. Pagoda ini memiliki 7 tingkatan yang didesain semakin ke atas semakin menyempit. Desain arsitekturnya yang indah membuat Pagoda Buddha Gaya Watu Gong ini begitu dikagumi oleh berbagai kalangan. Pagoda ini dibangun patung Bodhisattva Avalokiteshvara yang berdiri kokoh menghiasi interior bangunan pagoda. Umat Buddha biasanya melakukan ritual Ciamsi di pagoda ini.
sebuah ritual untuk mengetahui nasib manusia. Kita sampai ke Buddha Parinibbana, benda seni yang menggambarkan saat wafatnya sang Buddha di antara dua pohon salah. Nah, ini kelihatan gedung Dhammasala. Gedung Dhammasala merupakan salah satu bangunan utama yang terdiri dari dua lantai dan terletak di sisi kanan dari wihara. Daya tarik wisata dari potensi gedung Dhammasala antara lain dapat dilihat dari bentuk bangunan yang berasal dari Thailand, yaitu atap lancip dan dikelilingi bentuk ukiran yang berada di luar gedung. Sebelum pulang, ayo kita mampir ke tiga patung filosofinya. Yang paling tua ujung kanan berambut putih, mempunyai makna supaya umur panjang. Patung tengah berharap mempunyai ilmu, tahta atau jabatan yang tinggi. Sebelah kiri dalam usaha dan karir supaya mendapat keberuntungan, berkat dan rezeki. Udah teman-teman, dia mau pulang. Sampai jumpa lagi dalam video dia selanjutnya. Kita akan wisata lagi di tempat lain untuk pembuatan video klip Lia dan Mama yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.